mana setelah mereka pemanasan, apalagi anak-anak Persada maupun maupun masuk ke Mipendes, yang mana dua wasit antaranya Pukul Muhammad Herman, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai wasit utama di atas dan juga wasit kedua ya. Kembali akan dibuka kick off babak pertama. Oji Mudorok dengan tenang jam set dimainkan lebih cepat, apalagi tangan kalah Persada. Angka 1-0 digoyong langsung oleh Persada. Persada betul sekali, Persada berani membuka gerbang Tol Cipali, akan siap tancap gas melaju ke kota Jakarta dengan angka 25. Namun ternyata tanpa atau tidak sedang tindak memperlete, tapi ternyata luar angka 2-0. Betul-betul patah berbicara, angka 1 cuma milik Tuan Dika, tapi angka 2 milik anak Persada. Kesempatan kembali Pendes, kini tenang Pendes. Angka pertama 3-0. Hanya terpaut 3 untuk bekerja. Apakah P1 dengan Persada, persatuan gagal? Iya, semua akan lebih utama dengan fokus anak libero. Terima bola dari bagaimana terjadi kurang maka langsung bermain cepat banget, serangan indah menonton seorang Tio masuk di sana 4-0. Hanya terjadi perhatakan indah di tangan seorang Alif, dengan betul-betul Alif sosok seorang pemain rebutan di jauh bertahan Wendy dengan tenang Oji belakang juga Nero. Namun ternyata kembali mantul akhirnya 5-0. Bagaimana jawaban kembali Pendes ini, dan ternyata serangan bisa kali terjadi, akan mencoba jam set dimainkan Alif. Kita lihat Alif, 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 luar biasa sekali, cukup tenang dimainkan kembali. Janganlah itu muncul, dikatakan memang pendek orangnya, memang kecil orangnya, itulah dia Muhammad Eko, luar biasa pukulannya. Itu sekali Eko yang muncul, apalagi terjadi satu spek yang baik dimainkan Eko. Itu Adang, itu banget Adang. Aduh, Tuhan bilang Adang itu loh, Adang itu loh, Adang itu loh. Kembali Persada luar biasa memiliki Adang, tidak gagal peluru asli kartun Anda, coba gagalkan melima kembali akan Rizky dan Andi. Namun saya akan pelanggaran dengan berdobel 7-1. Geser pasan kembali kali bagaimana reaksi dimainkan Persada karena persatuan berantakan kali ini dengan penuh semangat. Ada satu tidak bulat-bulat tidak diadal, ada betul sekali persatuan gagang harga pura dengan tenang semangatnya Andi. Hebat, masuk kami selagi kami lihat betul-betul Irfan begini sangat kejam dengan angka berdua-dua itu. Ini kesempatan Gilang Angga coba pegang bola erat-erat, duduk bola sambil bantuan dengan sini sama Bim Agatha, coba dimakan ada sini secara pisau masih muncul serangan. Anak-anak dari Persada memberikan pisau kembali angka bernama walu nolong. Babak pertama pipit kembali dengan penuh semangat mencoba akan gerakan cepat, tapi mungkin sedikit salah komunikasi. Angka berubah 3-8. Hanya Wendy sosok seorang pemuda ganteng, nah, luar biasa kejamnya. Dengan sifat jatri kami selalu tadi kesempatan Wendy gagalkan mencinya dengan baik, tapi sayangnya tergeletak Beson tidak sempurnya karena kehilangan keseimbangan. 4-8. Hujan gerimis membasahi lapangan, tapi merah kita kecil puas dengan ya menggunakan cek yang terbaik. Kita akan lihat jadi error rimanya cukup sedikit ya keseledak langsung nyari tak hati hati pun akan dijalan seperti tidak betul sekali bisa bagi lebih mengejar lebih baik, tapi mungkin umpan diberikan Oji dengan tenang di belakang ada Pak Evan, kejam banget Evan. 5-8 minus 3 untuk sampai kita tentunya macet halus mah ini sih macet hujan yang biasa penitianya yang dikenal gelap yang lagi kenal atau lebih kain bekas kang Le digunakan dengan baik. Dengan baik satu semak yang baik Tio, namun
saya ke Pelanggaran, angka gratis 68. Dua terpaut siap dikejar Wendy. Wendy berpukul sosok seorang pemain yang paling viral. Akan kejar Wendy itu mungkin bisa menerimanya. Dengan satu skor yang viral, Tio. Akan masuknya sang super nomor Tio. Angka berubah sangat melemah. Babak pertama kembali Muhammad Tio dengan penuh semangat dicoba digagalkannya dengan baik seorang Ebro. Masih berjalan nyaman di tangan seorang Wildan. Kesempatan ini paling membalas. Apakah Wildan kesempatan kembali membalas tidak bagaimana? Satu spek muncul. Akan pertama 10 melawan. Babak pertama cukup tegang ini pertandingan. Kesempatan bagi Tio untuk menghasilkan. Apakah bisa angka diraih dengan baik Tio? Karena Tio bukan lawan brand-brand yang kita lihat. Sebaliknya Ebro akan muncul dan kembali ada Irfan. Hebat banget Irfan dengan angka 7-10. Minus 3 untuk dikejar. Karena betul-betul Irfan tidak mau bawa tangan hampa. Tidak akan mau tergelap di lautan kekalahan. Masih akan siap berlayar baru kemenangan dari bagaimana. Pendes kembali Pendes. Hebat sekali ini Wildan. Angka berubah 8-10. Masihkah 2 tertinggal akan siap Irfan mengejarnya. Karena betul-betul Irfan tidak akan ragu dengan pukulan hebatnya. Diterima pipit dan dibalas kembali. Siapakah dia di belakang masih mampu menjaga dan dibalas Apple. Akan sangat spektakuler bola dimainkan anak-anak dari Persada. Namun masih sedikit keteruan. Angka pertama sangat melawan 10. Tipis bedanya satu banget. Dikejar dengan baik Irfan. Tapi mungkin bisa dipetakan. Dibalas kembali. Anak-anak dari Persada terlihat bagaimana Oji dan Ebu masih cukup nyamuk. Tapi satu petikan merupakan lintas serbaan. Yang terbiasa menjadi depresi. Hanya Rohman kembali akan lebih baik. Apalagi Bison masih menunggu bola-bola di pangkuan Bison. Apakah tim out sementara dihentikan si boleh untuk menunggu rederanya hujan. Dan mudah-mudahan tidak. Dan Wendy maksudnya tidak ragu-ragu berhasil di lapangan, tidak pakai anti licin, hati-hati ya guys, luar guys, tidak pakai anti licin, hati-hati. Kesempatan kembali akan terjadi. Palingkan pisau dicoba akan Irfan. Luar biasa Wendy saat pulang sesuai dengan luar 12-9. Ayo kesempatan Persada persatuan gagang harga muda. Dengan pimpinan desa, dua-duanya adalah putra daerah. Semangatnya Bison kali ini dicoba digagalkan Pendes. Lainkan Rippy dan Oje, tapi mungkin ada Wildan. Disitu baik-baik Wildan mengejar angka 10-12. Hanya selisih dua untuk sama. Dikejar melainkan seorang Wildan. Karena Wildan betul-betul sosok seorang pemain rebutan. Akan tampil lebih baik Bison di sana atau Rippy. Bagaimana spektakuler bola dimainkan Tio atau Rahman kembali Allah berlaku. Sedikit licin karena mungkin tidak pakai anti licin. Angka pertama menjadi 13-10. Kita lihat Rahman dengan tenang mencoba putar-putar bola dengan baik. Dan dijawab Irfan kembali apa terjadi. Apple pun akan muncul nama sang luar 14-10. Betul-betul Persada bukan lawan belen-belen setelah Rohman maju depan. Tapi mungkin digagalkan Ebro dan dibalas kembali Oji. Apakah bisa ditahan atau tidak? Semangatnya luar biasa kembali anak-anak Persada. Namun pepatah berbicara sepandai-pandainya tupai orang satu-satu mungkin ada jatuhnya. Seindah-indahnya Persada satu-satu mungkin ada gagalnya. Hanya kesempatan MDS mengejar dengan angka 11-14. Di angka 11 akan siap maju. Kembali tampil lebih baik, pipit, 15-11. Hanya terjadi gerak cepat dimainkan seorang Alif. Karena betul-betul Alif adalah sosok seorang pemain yang paling ditakuti lawan. Tidak gagal Rippy menerimanya. Apalagi Ebro akan muncul. Dan kembali Rippy maupun Oji. Kerjasama mereka cukup ideal. Dengan penuh semangat, sangat indah di blok. Seorang Rippy di sana, angka berubah menjadi 16-11. Hanya Alif kembali sebagai toser yang pengalaman banget. Mencoba jenis anda akan masuk. Diterimanya Rifki tidak gagal. Apalagi Ebro dan Wendy. Hebat banget seorang super Wendy. Angka pertama 12-16. 4 terpaut siap dikejar Ebro. Karena betul-betul Ebro tidak
akan mundur satu siku pun, akan siap endang dan gerakan kita lihat masih bisa bermain dengan baik nomor 6. Siapakah dia tiup dengan tenang? Apalagi Oji dan Irfan. Apakah Alfendi betul? Iya, kita lihat angka pertama 13-19. Hanya di dekat hilang ada Wendy. Kita lihat Irfan dan Oji masih tak bisa putihkan bola pertama dimainkan langsung Rohman. Apalagi terjadi speed yang baik kembali Honzo. Tangan serang Tio di sana 17-17. Hanya kesempatan serangan super dimainkan Adam. Karena Adam betul-betul anak Porda Ciamis yang telah sibuk melayani masyarakat, tapi untuk membutuhkan anda dan kesempatan kembali akan terjadi balasan yang kejar main kali ini 14-17. Hanya putra pendek sekaligus turun hujan deras mungkin terhambat kesemangatan dua partai kali ini. Itu putar-putar bola, siapa dia memberikan ginang dicoba akan gagal akan maksudnya pisang, tapi semangatnya pipit asiknya luar biasa sangat super pipit poin di 18 ngelawan 14. Pipit kembali masuk langsung terima Irfan, Irfan dan Koji dibabung langsung ke Irfan, tapi Hanjakal masih berjalan sayang-sayang sayang. Sedikit hampir kewalahan mereka langsung Wendy berbicara dan tidak gagal lagi di sana. Kesempatan Tio masuk Mahani 19-14. 19 menang, 14 bertahan. Mari kita lihat bagaimana reaksi mereka, tunggu banget. Ada Wildan dan juga ada Irfan langsung bekerja keras. Namun sayang gagal 15-19. Romain Wendy kembali dengan tenang. Punya misi dan misi seorang Wendy. Tidak ragu lagi Wilson kerja kerasnya. Tapi kerasnya Wilson masih bisa dibilang namun saya ingin out dan kebiasaan pertama 16-19. Wendy kembali cukup lucu. Dicoba akan gagalkan seorang Ibel. Kejam bukan main. Serangan dia akan masuk 20-16. Babak pertama akan sengitnya luar biasa. Apalagi menang Tio tidak gagal memproduk asli karya tangan anda. Coba Evo menerimanya, apalagi Irfan dikatakan galak yang ambil pok habis-habisan pisau di sana 21-16. Ini kesempatan Tio dengan bergerak cepat. Tio sudah lambat karena lebih cepat lebih baik bagi Tio. Kita lihat bagaimana Irfan berani menerimanya, apalagi Oji menjemputnya bola. Tidak usah menunggu bola datang di pangkuan Oji, cepat dijemput kembali. Ada Tio di sana, luar biasa. Oh, bisa gitu loh 22-16. Hanya Pison yang siap mengejar angka 25 gitu ya. Apalagi Tio tidak segan-segan untuk mengalahkannya. Pemain pendes berani akan siap melakukan mereka. Satu spek yang baik. Jauh. Hebat bung. Luar biasa 23-16. Tio betul-betul siap untuk menghabiskannya. Dari puji normal 2 untuk habis di depan kita lihat. Apa habis atau tidak Tio? Nampaknya Tio terkuras stamina tidak masuk sering anda gratis anda diberikan 17-23. Hanya Irfan kembali asli termenjalin dan punya kesempatan di Irfan. Apalagi Pindes mungkinnya kita lihat bagaimana Ripi dan Oji di belakang ada seorang Wendy dulu. Luar biasa Wendy. Apalagi yang mulia nomor 4 seorang Rohman. Itu pertahanan dengan baik di sana kembali ada Evo. Masih mereka langsung bermain jepret. Tidak gagal langsung bermain asik di sana. Masih kesempatan langsung mereka bermain cantik. Dan tidak gagal Wildan dan Epo masih bekerja sama. Oh. Baik sekali sana super akan muncul 18-23. Irfan terus semangat. Tidak gagal produk asli karya tangan anda. Masih ada pipit. Dan kembali Tio. Masih dicoba ditahan. Untung berjalan nyaman. Siapakah dia kembali? Oh, pukulan dahsyat diterima Rifki namun sedikit licin. 24-18. Game point satu untuk habis. Apakah Pison bisa menghabiskannya atau tidak? Karena payung hitam dan payung putih masih dipasang ibu-ibu menonton. Kita lihat bagaimana kesempatan Pison menghabiskannya. Oji cepat ambil bola. Kesempatan Irfan membalasnya. Begitu dikatakan masuk atau luar? Jelas keluar dan habislah sudah di akhir babak pertama dimenangkan langsung
Persada dengan angka 25 lawan 18. Dan babak kedua, mari kita akan tonton setelah pesan-pesan berikutnya. Mari kita lihat bagaimana doa-doa kita akan terkabulkan atau tidak, karena betul sekali Pemdes maupun Persada akan siap membuka pickup babak kedua. Alif dengan tenang dicoba ditahan kembali Aikal di sana, apa terjadi? Oh, masuk pun satu angka lagi memutar babak kedua. Hanya kesempatan bulat-bulat dimiliki seorang menang Muhammad Ebru, lagi-lagi akan jam setnya hebat banget, tapi mungkin nomor 4 seorang Rohman berjalan keras dibalas Muhammad Ayu, keras yang luar biasa. Patah berbicara kalau Ayu bisa patah, kalau angka bonus tambah satu sama. Hanya ada yang suruh Adang melihat betul-betul Adang akan kejam, tapi mungkin dibalas yang lebih kejam mereka. Hilang pun kejam yang luar biasa buat meloncat. Jadi gerak cepat dimainkan dua partai. Lainkan seorang Muhammad Gilang, karena Gilang betul-betul sosok seorang pemain yang paling viral. Angkat kembali diterimanya Tio, tapi tidak ragu Alif kerjasama Viso di sana. Biasa tontonan yang menarik setelah Pipit langsung mundur ke belakang di ruang tembak, akan jam setnya hebat dan kesempatan diterimanya dan baik bagi Aikal, namun sayang sedikit tidak sempurna. 3-2 Pipit kembali, kita lihat karena betul sekali bahwa Pipit dikatakan pemain asing, masih coba akan ditahan di sana. Wendy sangat membahayakan balik ataupun di balas seorang Tio. Tio tanpa Sugiar atau Gilyar, angka pertama 4-2. Kesempatan dua tertinggal siap dikejar, hanya Pipit yang berani tampil lebih baik. Dicoba Ricky menerimanya, tidak gagal. Oji kerjasama dengan Wilda di sana, namun tetap akan berhasil dan Nekon kembali menjadi 5-2. Nekon kembali karena betul-betul Pipit tidak segan-segan untuk melawan lawan. Apakah bisa tahan atau tidak, karena jelas anak-anak Pemdes pulang langkah. 6-2. Babak kedua cukup sengit, dua-dua bermain yang hebat dan kembali Nekon berikan wasit boleh-boleh saja, karena sesuai di perintah pelatih utama dari dua partai boleh-boleh saja. Dan kami kembali gabung dengan pesan-pesan berikut ini. Oke, yang mulia kembali ke lapangan. Setelah Pipit pegang bola erat-erat sambil putar-putar sementara ritual dibaca gerungan Madinah Hateni, tapi mungkin balasan Rifki tidak gagal memproduk langsung umpannya yang kejam. Apa terjadi pada mungkin di sana? 7-2. Ini kesempatan Pipit kembali dengan jam set akan lebih kejam. Dikatakan sederajat tiga juga boleh kita lihat, karena betul-betul meledak seperti senjata redau. Namun balasan Wendy tidak ragu dengan penuh semangat dia, dan akhirnya ada tes dikatakan block out. Angka berubah 3-7. 4 terpaut siap dikejar dan Wendy yang mencari, tapi mungkin akan digagalkan kesempatan mereka membalas. Dia akan masuk atau apa? Oh, ada pelanggaran betul. Ya, 4-7. Kita lihat Wendy, masih Wendy. Luar biasa gerak cepat langsung diberikan. Apa yang terjadi dia di sana? Masih muncul bola pertama dan langsung umpankan seorang Alif. Iya, betul-betul bekerja luar biasa. 8-4. Hanya Tio berambut pendek berkulit soal matang, kulit seperti reporter berkulit seluruh. Apakah bisa ditahan atau tidak, karena jelas sedikit terhipnotis oleh serangan Muhammad Tio. Kau luar biasa. Betul-betul Tio luar biasa. Dengan sengaja Tio membawa arus Anda. Orang Anda maksud kami. Oh, bagaimana Tio? Grogi mungkin Tio, karena empat gadis mengajak kinap di hotel Meranti ke lantai 4. Namun Tio akan hiraukan, kita lihat. Apakah bisa atau tidak kembali bola berat dimiliki dengan ganteng Haikal. Namun semangat kalau pertama dimiliki dengan baik Pipit. Tapi datanglah Tio. Nampaknya terlalu keras dan keluar. 6-9.
Iga siap dikejar Haikal karena Haikal sangat indah dengan penuh semangat indahnya Haikal. Itu Bapipi dan Ali, mereka siap bertarung. Rohman itu loh, Rohman itu loh, Rohman itu loh. Rohman dan Rahim adalah betul-betul kelas terasih. Karena betul-betul kalau Rohman tanpa Rahim akan celaka akhirnya. Amrung nyahan kemudian tuning, anda pertama maning. Lucuh melaju. Hanya tiga siap dikejar kembali anak-anak dari Persada. Maksud kami Pendes, karena Pendes betul-betul punya will dan Persada juga punya Tio. Terlihat bagaimana akan indahnya bulan Adam. Masuknya kembali yang pertama 11-7. Babak kedua mungkin Rohman siap bertarung lebih baik. Walaupun hujan turun tidak menurun semangat mereka, tidak akan tersendat, kembali akan masuk angkatan sana. 8-11. Tiga terpaut siap dikejar Oji Mubarok. Dan Oji betul-betul sosok seorang pemain yang paling dikagumi lawan. Apalagi semangatnya baru pertama diterima di Pero. Engkan seorang iya. Siapakah dia seorang Kawek dan kembali berbuat dimiliki dengan tenang. Kawek akan menerima bola atau Rohman. Setumpan Ali kembali muncul dan Pipi kembali tidak gagal dari sana. Siapa kalah? Oh, Wendy. Berani Wendy akan siap tempur dengan baik dan dibayar Pipi. Nampaknya Pak Irham mengacungkan kena keluar. Betul-betul Dewan Hakim Garis sangat jeli melihat. Bukan yang kiri, bukan yang kiri. Akhirnya angka 10-11. Jangan selingkuh, nanti akan balas. Hanya Ojek terlihat. Kembali Rohman. Masih Alif, Pipi kembali. Kita lihat bagaimana. Dijawab ketat Oji. Luar biasa kali dan masuk. 12-10. Betul-betul mereka tidak gagal. Akan siap Alif sebagai toser. Mempengaruhi kawan anda. Dan sekaligus diterimanya Haika tidak ragu dengan Oji. Begitu Wendy yang dicari. Masuk maning karena sedikit ada tes dan salah. Tio, Tio, Tio. 10-12. Ada tesnya ya atau tidak ya kesempatan untuk putusan wasit dan kesempatan mereka akan tangguh berapa teman datang dengan orang lain nih. Untuk anda tangguh dengan blok out mungkin 11-13. Sip, 11-13 hanya 2 kembali selisih tertinggal. Dibalas kembali dengan baik April. Karena April akan muncul. Begitu Kawek tidak ragu. Bukan Kawek atau KPP. Namun saya luar dan pun di sana 12-13. Hanya selisih satu mungkin tipis bedanya seperti kulit bawang. Tidak seperti kulit kerbau. Oin maning 14-12. Bison kembali tampil masuk. Dan sementara Kawek kita keluar sebagai libero. Apakah Adam akan siap menempuh kemenangan dan Ripki tidak ragu? Apalagi Oji dan Bio, masuk kami kita lihat seorang Wendy. Hebatnya Wendy dikasih umpan seorang Oji. Sangat empuk karena sambal lah dok. Sedikit tapi pedas, itulah dia sambal lah dok. Betul sekali pulang keras seorang Wendy dikatakan sambal lah dok. Dibaca dan dibalas Tio kali ini 15-13. Pipik kembali penuh semangat berbicara dengan tangannya. Karena tidak mau kalah Pipik dengan pukulan keras dibalas oleh anak Pendes melainkan soal Wendy namun seluar 16-13. Hanya Pipik kembali siap tampil lebih baik. Mencoba jam set dimainkan Pipik. Diarahkan padahal masuk. Lepas kontrol Ricky. Disangka luar mungkin 17-13 kita lihat. Oh, kick out terjadi diberikan seboleh. Karena insya Allah waktu masih cukup panjang. Iya, penonton sangat tenang, apalagi di tribun sebelah barat. Masih di trotoar masjid. Dan tribun sebelah timur juga di trotoar sekolah. Utara dan selatan juga insya Allah di halaman balai desa. Kembali kita lihat bagaimana. Apakah sempat kembali bola-bola terlama dimiliki dengan gantakan namanya bermain jepret. Luar biasa langsung mereka bermain jepret tapi saya keluar. 18-18. Hanya Agam Saputra Wijoyo dengan mencoba jangset dimainkan Saputra Wijoyo
tidak ditahan dengan baik karena anak-anak pendek sedikit kita hampir tiap walahan. Tidak pun tidak kewalahan karena Aikal sedikit kumal 3 atau 14-18. Hanya Wendy kembali siap berhati-hati karena lapang licin mungkin. Dan berhati-hati jauh lebih baik dari Petrobo agar supaya kita lebih unggul dan kesempatan Aikal mencoba membalasnya. Bagaimana Alif dan Tio? Tangan kita, tangan kanan berjalan apalagi suspek. Coba Wendy kurung ketat kemerahan 19-14. Hanya punya dua tangan Rohman menutup rapat-rapat sehingga kuanjem ditutup, kukuring dibuka, kuanjem ditengel, kukuring dihalangan. 20-14 di babak yang kedua. Apakah akan siap kembali anak-anak Porda Ciamis mempertahankan lihat Persada karena Persada betul-betul sangat cocok dan serasi dan juga pendes. Tidak segan-segan di putaran pertama kedua akan siap tapi lebih baik. Paling karena Haikal akan sangat penuh. Kita lihat Haikal. Masih ada Alif kembali. Serangan Gai Tilson. Muhammad Bison. 2-1. 15. Hanya Bison kembali siap tampil lebih baik. Karena Bison sering bermain di Malaysia di neraga. Di kanan kupit dan kipit. Apalagi mantulnya Wendy. Tidak gagal Wendy karena siap Wendy bermain di muka di neraga pertama anak presiden terlupa. 2-2-15 2-2-15. Mari kita lihat Bison. Karena Bison betul-betul sosok seorang pemain yang paling dekat bumi lawan. Semangatnya Bison akan jam sentimenkan Anda. Dicoba tahan Haikal. Dengan tangan Haikal. Dia sama Oji. Di belakang Apple. Masih publik menerima tapi saya melanggaran dan pun kembali angka pertama. 16-22. Masihkah Persada unggul atau tidak? Kita lihat. Mungkin Pendes mengejar dari Nick Wildan. Dicoba akan kawin menerimanya tapi gerak cepat. Alif gitu loh. Luar biasa Alif. 2-3-16. Psikologis angka 23 akan kritis. Cuma bahaya akan datang. Rohman siap mengejarnya. Apakah bisa atau tidak untuk diselamatkan? Ternyata dikatakan masuk tuh 17-23. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jika rancaknya yang batu laun-laun berlok, lupet caknya pun tidak alun-alun pernah ini nyambut. Dan tinggal di kebolangan sulit tampil Alif. Di bangkuku ada lebong deui. Nami angka 18-20 kilo. 18 kerpendes, 20 kilo kerpersada, persatuan dagang, harga pura, kembali ke colongan, nama angka, walulus, 23. 18-23 di babak yang kedua. Mari kita lihat seorang Oji akan tenang. Langsung diterima kawek datanglah serangan dari bukan Alif akan masuk apalagi terjadi Haikal cukup tenang dicoba diterima dengan baik apalagi tetep 2-4-19. Hanya kesempatan Alif sebagai sponsor siap-siap setimeng Anda masuk atau tidak Alif 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 Alifan. Semangat bukan main, serangan